Ini penarian apa, Bu? Bajang. Di luar nikah kandungan? Luar negeri. Enggak tahu ya, soalnya di dalam nikah ada, di luar nikah juga ada. Nanti seketangkepnya aja ya, Bu ya. Apa? Digugurkan satu. Enggak, yang di pernikahan ada, yang di luar pernikahan ada. Loh, ada, Bu. Oh, dikasih itu proses cerai. Terus digugur nol lah. Tapi ini ada gugur sendiri tanpa sampean tahu. Nah. Ya ini makanya dikasih paham. Makanya tak kasih tahu nanti kena yang mana kita enggak tahu. Nah, nanti lho. Takutnya dia bilangnya enggak digugurkan. Ya, ikut aja enggak apa-apa. Ya, sedapatnya. Karena anu kita bajangnya lebih dari satu. Ada dua. Ya. Maaf ya, jangan omong-omongan. Gak oleh omong-omongan. Kok bajangi tak parah norono. Ini keroyok. Hawaii, Hawaii begitu ya. Hawaii. Pesisir. Pesisir. Aduh. Lunggu langsung lutut. Aduh. Lutut aku langsung tiarap. Langsung merangkak. Layar. Seng ku tunggu itu kopo. Pak Breng sing mlumu aku sing numpak itu. Lah ya rasa manek kok itu. Berat ya badan kuning berat ya kata Prima. Tekanan ablok. Tekanan yang berat. Iya Prima pernah cerita, Bu, kok jeblok ablok kuning daripada rose. Kasing gotok langsung minger kuning. Ya tenang. Enggak sadar 3 detik. Pak Yogi wis ya, Pak. Aduh. Ayo berdoa nggih. Mar. Dijak mulai mar, Dik Mar. 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 Jangan mulai bensin au. Mariana enggak kelihatan. Apa? Wis aja rame nek kene angkote nang tak jejek yo. Jejek. Iya, sudah Mbak ya. Assalamualaikum. Kipas. Apa? Apa? Dek, assalamualaikum sayang. Kamu sedih terus ya? Kenapa? Kenapa? Aku nangis. Sakit. Sakit. Sakit semua badannya. Dibantu diobatin ya. Mau? Apa yang kamu sakit? Hatiku. Hatiku sakit. Hatinya sakit. Gak mau diobati. Gak tahu caranya. Ini ada yang bisa. Coba ya. Gak mau, ya udah. Terus gimana? Gak tahu. Gak tahu. Coba ya. Coba dulu ya. Nggih. Sampun.
aku obatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu nangis terus? Iya, sedih kenapa? Kenapa sedih sekali? Aku sedih, tapi pokoknya aku sedih. Ini udah ada mamamu. Sedih yo, sering sedih yo. Sampean jatuh gak tahu. Iya. Iya, ini yang gak tahu. Orang hamil itu ibu hamil gak boleh sedih. Ibu sedih, anak yang dikandungnya juga merasakan hal sama. Ibunya marah, kandungan juga jadi tegak. Gak boleh, udah kasolah. Aku jadi suka di kamar mandi. Soal dari kamar mandi pertemuan terakhir aku dan ibuku. Aku gak bisa hidup. Aku pengen ngasih tahu. Oh, mau ngasih tahu. Ya, kasih tahu ini mamamu. Wanita jangan cuma bahagianya laki-laki saja. Tanpa laki-laki juga bisa bahagia. Buat apa bersama kalau cuma menyakiti satu sama lain? Buat apa bersama kalau jatuh sama lain tidak bisa menghargai? Buat apa bersama kalau
punya pacar sendiri-sendiri. Aku sebagai anaknya suka sedih. Aku pengen orang tuaku utuh, bukan nyari kesenangan sendiri-sendiri. Anak yang hidup aja ketika orang tuanya bisa aja sedih, apalagi aku yang mengetahui batinnya mereka secara pasti. Aku cuma di kamar mandi nangis. Ini gak adil untukku. Gak adil yang salah orang tua aku, bukan aku. Sudah ya. Kenapa aku yang merasakan sedih? Ikut Bunik saya ya di sini ya, didoakan ya. Ayo. Iya, ayo. Aduh, sedih. Terus mau. Siapa yang bilang acting nih keluar dari matanya nih? Cuman cowok atau cewek? Cewek. Yo. Lainnya dinamain dengan nama ini. Bukan. Samain nggak sering sedih? Karena ini aku narik di badanmu tadi. Omikulsium itu artinya bagus. Artinya apa? Kalau yang ini kan enggak. Itu yang bukan digugurkan ibu. Ini malah sebelum yang ibu gugurkan. Sebelum. Malah dulu ini nih. Duluan ini. Ini yang sebelum nikah yang pertama. Apa? Yang sama suami pertama mungkin ya. Suami yang pertama. Iya. Yang digugurkan yang suami pertama. Nah ya sebelum nah, sebelum menggugurkan sebelum itu. Sebelum menggugurkan ini sudah ada. Ya ini jatuh ini. Soalnya stres-stresan. Kisahnya ini sampean sering bertengkar. Iya, benar karena bertengkar sering dulu. Pertengkaran dari suami itu. Iya. Suami istri itu pertengkaran di suami istri iya. Itu dia jatuh. Baru usia berapa? Belum ada sebulan, Bu. Belum ada sebulan kecil. Apakah sampean suaminya punya selingkuhan sampai punya selingkuhan Una? Punya pacar. Oh, yang dulu apa yang sekarang? Yang dulu, ya, yang dulu. Aku ngomong yang dulu, Bapak. Yang dulu enggak. Terus? Enggak. Kalau aku, iya. Nah, berarti ini nggak tahu suami. Menurut anakmu tadi, suamimu yang pertama punya wanita lain dan kamu juga punya pacar lain, begitu loh. Lah ini tadi kan aku ngomong, apa suaminya dulu punya selingkuhan. Tapi dia nggak tahu. Punya selingkuhan. Tapi dia menyadari kalau kamu punya selingkuhan dulu. Lah iya, bodoh-bodohnya selingkuhan ini. Jadi, sama ini tuh tidak kecocokan di dalam keluarga itu, bodoh-bodoh punya selingkuhan masing-masing. Tadi kan bilang punya pacar sendiri-sendiri anakmu. Sama yang dulu itu aku cuma 1 tahun nikahnya. Oh, nikah 1 tahun tapi kan tetap ada perkelonan Ibu. Nah, menghasilkan begitu. Lah iya. Itu yang digugurkan. Ini bukan yang digugurkan. Ya penarikan lagi kalau mau itu. Makanya ini tuh kisahnya anak ini keguguran jatuh. Jatuh itu, sendiri di jatuh sendiri karena sampean sering kali pertengkaran dan kesedihan yang ada. Iya. Gitu. Stres ibaratnya stres mempengaruhi jadi suami ini. Ada selingkuh, sampean ada selingkuh. Nah, punya pacar gitu. Sendiri. Ya syukur-syukuran iki hasilnya bojone. Lek hasilnya selingkuhane wala wis nah. Mencak-mencak koyo mangkurang nemen. Ya. Wis uwan-uwan jabut kabeh wis. Rontok. Iya. Ngono ya. Ini masih ada susuknya juga Ibu sama iya. Kayak. Mungkin pernah sampean susuknya luar biasa. Luar biasa. Susu ada sendiri, bokong ada sendiri. Di kelamin ini ada. Ada. Ambil enggak bisa. Yo, bro, ya pengobatan, Bu. Ngambil. Bu. Ini tak ceritain semua ya. Ya, ceritain. Susu di badan bukan berarti selalu yang diencepkan. Bukan ditanam. Bukan yang ditanam, bukan itu saja. Susuk yang pakai nama susuk itu siapa ya orang pinter nah. Kata-kata susuk itu susuk. Padahal susuk itu macam-macam bentuknya Jadi susuk itu makanan yang setiap hari sampean konsumsi sampean makan terus dari orang yang pakai pelaris nah. Itu aja termasuk sudah menanam di tubuh dari kita bibit kok setan. Dari bibitnya setan memang Nah terus dapat bedak bisa jadi susuk. Terus mandi kembang susu minum dikasih minum susu itu ya, makan belati ada ya gitu banyak makanya susu jangan dikira diincep nongin toy dari susu jadi ya ini yang katanya percaya sama Allah nah. Cinta sama Allah
sehat dikasih Allah. Kecantikan sudah rezeki, dikasih Allah. Rezeki semua Allah yang ngasih. Semuanya yang kita harapkan Gusti Allah yang memberi, ya kan? Tapi kenapa bangganya sama setan? Nah, itu loh. Kenapa bangganya sama setan? Percayanya sama setan. Sama nanti aku. Hancur, hidup hancur, berantakan, ekonomi hancur gitu aja. Sama suami hancur, mintanya sama Allah. Padahal yang ditanam setan. Kenapa tidak ada asmanya Allah yang ditanam di dalam tubuh kita? Malah setan yang dipelihara. Yo, merusak. Yang sampean buat sosok ya apa caranya cantik? Yang melihat aja cantik. Kalau kita-kita melihatnya nggak cantik. Busuk. Terus busuk. Gilani, Bu. Mm-mm. Gilani benar. Apalagi wanita yang sering zina, selingkuh itu ada simbolnya sendiri-sendiri. Iya. Benar itu. Enggak goro. Kita tahu banyak alhamdulillah. Alhamdulillah kita itu Allah memberikan seperti ini. Mm. Itu loh. Ya, daripada yang lainnya enggak tahu, sok ya. Tahu. Kadang manusia itu tukang selingkuh pang susuk nek ora ana wong sing ngingetke apa sing ngerti masih begitu bangga. Masih tak tutupi ra ana wong sing iso ngerti nek aku pasang begini. Nah, kalau di sini kan langsung langsung malu. Kalau di sini langsung ditunjuk. Nah, kenapa? Ya. Kalau orang zina kita sudah tahu karena di badannya berlumuran mana yang sperma. Lendir hitam coklat keruh pokoknya. Mana ada yang dirubung belatung? Dirubung mana semut. Ada yang dirubung semut, ya. Mana yang dirubung itu gitu. Nah. Jadi terus kalau di sini susuk ini kalau Mbak diambil enggak bisa. Enggak bisa wong ditanam kok. Kayak tahu harus gak diambil bisa. Orang pintar juga gitu. Iya orang. Berobat ke Bu. Iya terserah mau berobat silakan, mau ke orang yang lain. Terus surat obat. Terus perlu diingat. Diingat nah ini. Susuk sekali nanam belum tentu 10 kali 20 kali berobat diambil selesai. Tergantung lakune wonge. Ya. Lek orangnya karang sudah mau berobat bener-bener berobat pasrah sama Allah, insyaallah bisa lepas di badan. Kalau orangnya sih gampang jangget. Ya. Gampang sedih, nah. Gampang emosi, masih gampang suka dengan orang lain, nah. Atau yang jelek-jelek itu dia, yo masih tetap. Nah, Mbak ini tipenya kalau berobat ke tempat lain pun dikeloni dukune. Ini ritual pantatnya coba, biar rezekinya banyak begitu. Hati-hati Mbak, udah pernah belum pantatnya disenggol? Belum, hati-hati. Ojo gampang percaya nah, kalau orang pintar laki-laki. Lek anjene berobat ke orang laki-laki monggo silakan, tapi nggowo kanca. Nah, tak keluarga kayak ibu ning ngene iki dijak. Yang dewasa. Berdua masuk. Jangan anak kecil ya. Jangan, lebih baik begitu. Kalau dibilang masuk sendiri jangan mau. Kalau menurut aku udah kebuning aja udah yang jelas. Di live lagi. Ya. Jelas. Udah jelas macam enggak porno, enggak melencengkan. Sama nu Anton. Di pepet-pepet ke. Fitnah itu. Fitness. Terus sekarang yang trending topik yang konsul di Rusia apa coba Bu? Coli sendiri. Hati-hati Bu, gimana Bu orang yang suka coli sendiri Bu? Apa sih coli? Coli itu cocol sendiri. Duh. Ibaratnya sek dengan dirinya sendiri entah dia beli alat di Shopee atau apa. Hati-hati ya. Ayo. Orang yang sudah kebanyakan susu, seknya menggila. Karena susu itu gini, maaf nah, ya. Nah, gimana Bu? Susu itu kan ini pengalaman dari aku ya. Ini untuk semua ya. Untuk overall. Ini obrol-obrol. Yang kemarin kena aku 5 orang satu hari dapat 5 yeah. orang itu semuanya gara-gara susu. Susu yang sama dukunnya dimasuki susu, tapi dukun itu tidak tahu yang dimasukkan apa. Yeah. Lah ternyata yang dimasukkan adalah kayak sebangsa ular, anak buahnya blorong atau nyiroro kidul. Ya wes permainan sek melulu. Akhirnya dia kalau tidak berhubungan badan bingung cari orang. Akhirnya nah, coli. Akhirnya seperti atau itu. Atau mekli, demek sendiri. Iya loh Bu. Loh saya itu jangan ya. Jangan begitu, hati-hati. Ibu ini soal nafsunya tinggi. Oh ya. Parah mek sih. Pantat terasa memek. Iya, jelek. Lah. Oh. Lah pipi gulu. Parah mek. Pipi terus apa? Suzuki. Suzuki apa? Anu, susu isi kaos kaki. Susu isi kaos kaki itu apa, Mas? Ya kaos kaki. Oh iya. Itu tadi hati-hati dengan susu. Nah, salat obat, Bu. Bener. Ada yang susu apa pinginane yo, sing parah yo. Apa, Bu? Gak tahu lupa ya udah saking ngakai wong itu ya perempuan
dinamis apa? Umi Kulsum tadi udah dikasih tahu Umi Kulsum. Oh ya sebelumnya kita dikasih kan ya buat pembelajaran buat yang lain untuk nama semua. Muka enggak ada sama sekali. Muka enggak ada, Bu. Makasih, Bu. Ya, awet-awet sama suami sekarang. Kalau udah punya satu jangan cari yang lain. Iya, harus. Iya. Tobat, Bu, udah sholat tobat belum? Sudah. Belum rutin tapi. Ini sudah tobat. Loh, Bu. Ya, deterjen yang mau bertobat ke sini, mondokin anaknya segera ya, deterjen segera. Umur gak ada yang tahu. Ah, enggak apa-apa lah masih 30 tahun. Pasti nanti kalau mati 60. Oh, belum tentu. Nanti 30,5 kamu mati gimana yo? Anakmu belum didaftarin ayo. Mending cari uang sana pinjem ibumu apa siapa gitu. Enggak apa-apa, uang bisa dicari. Kesempatan kapan lagi ya? Ditunggu kedatangannya deh.